Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Grand Civic tahun 91. Ya. Mobilnya seperti ini, masih standar. Velg menggunakan ring 13 standar. Dengan profil ban 165/80 ring 13. Bannya masih tebal. Nilis bodi modelnya juga masih ada semua, masih rapi. Untuk tampilan belakangnya seperti ini. Lampu-lampu masih ori. Knalpot racing. Bodi kaleng. Warnanya hijau. Hijau. Di sini ada sein juga. Spion elektrik masih berfungsi. Talang airnya seperti ini. List-list masih ori semua. Di sini tuh kerum-keruman juga masih ori. Ya, untuk bukaan pintu bagasi bisa dari sini atau bisa dari interior dalam. Bagasinya seperti ini. Tidak ada ban serep. Tulangan-tulangan masih utuh. Tidak ada bekas laka atau celakaan atau apa. Masih utuh semua, masih lurus. Ini di sini masih ada stiker-stiker asli dari dealernya dulu. Masih original. Sini juga ada tata prospek motor. Tulangan masih lempeng. Kita lihat bagian interiornya. Handle masih model cungkil. Sini sudah lapis bahan kulit. Interiornya masih original, hanya lapis saja kulit. Belakangnya seperti ini. Plafonnya seperti ini. Power window masih normal, bukan kunci. Lock. Di sini ada electric mirror. M.
AC, arah semburannya juga lengkap. AC masih dingin. Udah ini. Untuk bagian belakangnya juga sama seperti ini. Jok masih ori, hanya dilapis kulit. Untuk door trim juga masih ori. Door trim masih ori, masih ori. Hanya lapis kulit. Mobil ini dijual. Sama belakang masih ada ini juga. Ini layout dari belakang. Masih rapi, masih bersih. RPM, temperatur, ngatur bensin, odometer masih jalan semua. Jok juga masih jalan. Wiper, buat sen, power window, yang kiri, electric mirrornya juga masih jalan. Electric mirrornya masih normal ya. Untuk yang sebelah kanan steering enteng, transmisinya oke, masih warna tipe 4-1. Ini tidak menggunakan AC karena udaranya masih sejuk. Untuk mobil cepat seperti ini, suspensinya tergolong empuk. Oh ya, ini kan masih standar, belum dicat bearing, jadi ya masih empuk, wajar. Kalau udah dicat bearing empuk lah, itulah yang perlu ditiru. Kita putar balik. Thank you.
jabarin velg standar. Lupa menggunakan seat belt mengenai tentara. Gampang, ini nanti bisa dilepas, dibenerin. Ini karena belum di